Alright, welcome back to Tengku Travel. Alright, so ini kita dekat Bazar Ramadan Section 20 Shah Alam. Kita tengok apa yang ada kat sini. Dan macam biasa, bajet kita ni RM10 je. Tengok apa yang kita boleh beli, okay? So, dia punya pintu masuk dekat restoran Ali Corner. So, dia ada view lah dia punya kawasan dia. So, kita akan mula dari sini dulu. Kita tengok lah apa yang ada. Dan depan ni ada kedai Murtabak. So, beratur panjang lah untuk kedai Murtabak ni. Kecil RM3, besar RM5. Macam-macam air juga lah. Bebe, apple asam boy. Oh, pun ada. Let's go. Oh, roti bom. Nasi ayam. Oh, Murtabak Bayu. So masih RM4. Okey. Bet. Oh, ayam percik. Si tomato ayam percik RM7. Yang air dia RM2.50. Terus ni dia ada cakul. Dia ada pecal. Goreng-goreng. Apa?
nasi lemak Pak Ayub, takoyaki. Nasi Scotland. Oh, temeluh catering. Oh, biryani Johor, wabang cepat. Oh, ini yang viral hari tu dekat section berapa yang kedai ni, lupa dah. Section dah viral ni, lupa dah section berapa. Dia masuk ada viral hari tu. Tinggal. Abang Gajah. Dan ni ada ayam goreng singgit. Taklah ayam goreng singgit. Ramai sangat lah, good lah. Lebih better daripada tahun lepas. Tahun lepas sendu lagi aku rasa. Kuih sabar. Okay, I'm done untuk hari ni. Cari menu berbuka. So ini sebenarnya aku dah cukup dah budget RM10 ni. Tadi aku beli nasi biryani ayam pecik RM7. Lepas tu dengan air RM3. So RM10 lah. So tadi sahaja ternampak apa nama murtabak tu. So aku beli murtabak RM4. So total lah RM14 untuk hari ni. So ini sahaja video untuk kita hari ni. Jumpa lagi dalam video datang. Okay, Assalamualaikum.